Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafal ibad fi jami'il bilad haitsu amarahum bil ibadah wa ta'at wa syara'a lahum al ahkam wa bayyana lahum bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ja'a wa assasa hadati bir rahmah wal marhamah wa ayyadahu bil mu'jizat al bahirat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'alahu Allah qudwatan wa uswatan lil alamin fi a'malihim wa fi ta'atihim wa fi jami'i ulumihim minasy syari'ah wat thariqah wal haqiqah hatta yanalu al ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa qibbihi ila yaumi liqa'illah bidukhulil jannah birrahmah wal maghfirah amin amma ba'd. Seluruh yang hadir yang saya muliakan, terlebih beliau Bapak Kiai Haji Ali Musyafa yang saya hormati, Agus Kiai Haji Mujib yang saya hormati, semua Dewan Guru, karyawan, semua yang hadir yang saya muliakan, alhamdulillah Allah ini mewujudkan makhluknya, khususnya manusia, ada satu tujuan yang sangat luar biasa. Makhluk diciptakan bukan main-main, bukan tanpa manfaat, bukan tanpa tujuan, bukan hanya sekedar biar dunia ada yang mengisi kemudian hancur di saatnya, bukan hanya sebatas menunggu kematian kemudian selesai, tapi betul-betul ada tujuan yang sangat besar, yaitu bagaimana nanti setelah makhluk ini selesai menjalankan hidup masih bisa hidup lagi dalam keadaan nikmat yang abadi, yaitu surga. Ini bukan main-main. Setiap detik dipertaruhkan, setiap detik dinilai, setiap detik ada manfaat yang mestinya bisa kita raih, tapi terkadang manusia banyak yang lupa dan lalai. Maka Allah bersabda di dalam Al-Quran, wallahu yad'u ila daris salam. Hanya Allah yang mengajak. Siapa yang diajak? Semuanya yang mau. Diajak kemana? Ila daris salam, untuk masuk di kampung keselamatan, di rumah keabadian dan keselamatan, yaitu surga. Untuk meraih hal ini tentunya butuh upaya, kesungguhan, kehati-hatian, ketelitian, pengorbanan, dan lain sebagainya. Karena nanti ada tempat yang dimana tidak ada meteran yang bisa untuk mengukur, saking panjang dan lebar. Ada segala sesuatu yang tidak pernah mata melihat, saking indahnya. Ada makanan, minuman yang lidah belum pernah mencicipi rasa seperti itu. Ada pakaian di mana satu lembar pakaian bisa buat menebus dunia seisi.
ada bidadari yang jemari kelingkingnya saja, kalau dinampakkan ke bumi, semua orang akan kena fitnah. Kelingkingnya dinampakkan gini di bumi, orang berhenti bekerja, terus melihat kelingking, indahnya kelingking, belum epek-epeknya, belum lengannya, belum keleknya. Ya. Nanti di sana ada lelaki, ketika dilihat oleh istri yang dibawa dari dunia, istri itu tidak pernah melihat orang setampan itu, orang seganteng itu, orang punya tubuh tegap sempurna, yang mata istri itu tidak akan pernah melihat hal yang sehebat itu. Di sana nanti ada bangunan yang tingginya, lebarnya, istimewanya, indahnya, semuanya tidak akan pernah bisa dibayangkan. Itu saja masih ada lagi nikmat yang mengalahkan isi surga. Dan apa saja yang ada di surga, nikmat yang terbesar itu adalah melihat zatnya Allah. Kenapa melihat zatnya Allah menjadi ternikmat sehingga bidadari lupa makanan surga, lupa, tidak kepingin mencicipi? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai sama sekali. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menyerupai kita mampu membayangkan seperti apa indahnya? Tidak akan mampu. Bidadari yang kita sudah tidak mampu membayangkan, makanan-makanan surga, minuman, semua yang ada di surga, itu tunggalnya banyak. Tunggalnya itu apa? Tunggalnya lainnya raliane, tunggalnya banyak. Karena ada orang yang satu orang punya bidadari 100, ada yang punya bidadari 1000, ada yang punya bidadari 2000. Terkadang saya sedikit membayangkan, istri kok 2000 itu gimana? Dikumpulkan di lapangan sepak bola ini. Masya Allah, dengan kecantikan yang tidak ada duanya. Semua itu tunggalnya banyak. Makanan, minuman, perhiasan. Satu untaian kalung di surga, ini dunia seisinya dijual untuk beli, tidak cukup. Dan itu jangankan untaian kalungnya, kericak yang dibawa ini juga berlian. Ini surga. Semua akan terlupakan ketika orang mukmin yang di surga melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, Mbak Mun kalau sudah cerita sampai sini pasti nangis sampai berhenti beliau cerita. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi karena tidak ada duanya, bagaimana bisa dibayangkan tidak ada duanya? Maka ketika umat manusia di surga melihat zat Allah, akan bisa membuktikan Allah tidak di mana-mana, tidak seperti apa, tidak bagaimana. Karena lainnya satu tok itu kok mau dibagaimana itu gimana? Mau di seperti apa itu tidak bisa, wong hanya satu tok. Laisa kamitslihi syai'un. Ingin tahu harganya surga yang sehebat itu? Sangat murah. Sangat murah. Allah tidak pernah mematok harga
terhadap apa yang sangat dibutuhkan walaupun dengan nilai yang sangat tinggi. Ketika hal itu dibutuhkan orang banyak, Allah tidak pernah mematok dengan harga yang tinggi. Beda dengan teori ekonomi manusia. Ketika sesuatu itu dibutuhkan, maka harga pasti mahal. Itu ilmu hitung cekang. Ya, semakin dibutuhkan, nilai akan semakin. Tapi Allah enggak. Mana yang dibutuhkan orang banyak, Allah justru akan membuat harga semakin murah dan akan dibikinkan sebanyak-banyak. Ingin tahu? Air. Siapa yang tidak butuh air? Dan seberapa tinggi nilai air? Jangan dianggap sepele. Kita menganggap air tidak punya harga karena terlalu banyak Allah menciptakan. Kalau satu kabupaten hanya ada air 1 liter, akan laku berapa miliar air itu? 1 liter. Maka ada cerita seorang raja minta diambilkan air minum. Setelah diambilkan air minum, dikasihkan sama sang raja. Sebelum diminum, pembantu ini menghentikan sang raja. Sang raja, saya mau tanya dulu, berapa harga air 1 gelas yang akan diminum sang raja? Ya tidak ada harganya. Air segini mau dihargai seberapa? Ini pembantunya, sang raja, apa memang air tidak ada harganya? Ketahui sang raja, air tidak dipatok harga oleh Allah dengan harga yang tinggi, bukan karena air tidak punya nilai tinggi, tapi karena Allah menciptakan dalam jumlah yang banyak. Kalau di kerajaan sang raja ada air hanya 1 gelas, mau dibayar dengan apa sang raja? Kata sang raja, seluruh kekayaanku akan aku biarkan untuk menukar dengan air 1 gelas. Masya Allah. Tidak ada orang yang tidak butuh surga, Pak. Tidak ada orang yang tidak kepingin masuk surga. Tidak ada bangunan selebar surga. Tidak ada bangunan setinggi bangunan surga. Tidak ada keindahan seperti keindahan surga. Allah mematok harga dengan sangat amat murah. Bacalah syahadat, 2 kalimat syahadat. Selesaikan sholat 5 waktu. Selesaikan puasa Ramadan. Selesaikan zakat, itu saja kalau kaya. Dan ada yang dizakati. Selesaikan haji, itu saja kalau mampu. Maka semuanya akan dikasihkan dengan harga yang sangat amat murah. Tapi kenapa tidak ada yang semangat untuk ingin menebus harga-harga yang sangat murah itu? Aneh nopo mboten. Kebalikannya, tidak ada sesuatu yang jelek melebihi neraka, mengerikan melebihi neraka, sesaknya tidak ada sesak seperti sesaknya neraka. Maka orang sufi mengatakan, katakan pada saudara dan teman-temanmu bahwa neraka itu sangat amat sesak. Kasih tahu mereka, jangan sampai masuk ke situ. Tidak ada satu selah, satu jarum untuk bisa dimasukkan di tengah-tengah neraka. Saking rapetnya. Maka ketika neraka jahanam dipanggil, ditimbali oleh Allah, halim talati, hai jahanam, apa kau sudah penuh? Qalat hal mim mazid, ya Allah, apa ini masih mau ditambah lagi?
satu selah, satu jarum saja dijatuhkan pasti kena orang. Kok mau masih ditambah lagi? Maka kabarkan kepada semuanya bahwa neraka sangat amat sempit, sangat dahsyat, sangat mengerikan, sangat menggilan, sangat menjijikkan, sangat segala-galanya yang jelek-jelek. Jangan sampai masuk ke sana, karena di sana tidak ada kenikmatan walaupun satu detik, tidak ada minuman walaupun satu tetes, tidak ada makanan walaupun satu upo. Satu upo itu apa? Satu butir nasi. Maka kata orang Jawa itu komplit. Sa upo, siti namanya upo. Terus kalau sepiring sego, kalau kering karat. Coba kalau bahasa Indonesia orang kangelan. Satu blinder nasi, satu piring nasi, nasi kering. Kan sulit untuk ada bahasa sesimpel bahasa Jawa itu. Ya. Masya Allah. Kalau sudah setengah bosok dideplok namanya puli. Ini bahasa Jawa, simpel sekali. Nah, bagaimana untuk meraih itu? Ada tiga disiplin ilmu yang harus dilalui. Pesannya Gus Najib, tolong mangke diisi tasawuf. Tiga disiplin ilmu tidak bisa ditinggalkan semua orang mukallaf. Siapa mukallaf? Orang balek punya akal itu mukallaf. Mukallafun artinya orang yang sudah dibebani hukum itu mukallaf. Maka orang yang tidak mukallaf tidak pernah dibebani hukum, diperintah juga tidak, dilarang juga tidak. Karena bukan mukallaf. Mukallaf itu balek punya akal. Maka siapa yang menghendaki di muka bumi ini tidak dapat beban hukum, syaratnya hanya dua. Satu, jangan sampai balek sampai. Ya. Terus, kanak-kanak terus. Dua, siap gila. Silakan balek, tapi ketika gila, maka tidak ada beban hukum. Mau telanjang kesana kemari, tidak ada beban. Mau makan apa bangke kambing, bangke anjing, tidak ada beban hukum, karena bukan mukallaf. Setiap mukallaf, lelaki perempuan, balek punya akal, maka mau tidak mau wajib fardhu ain untuk paham tentang tiga disiplin ilmu. Dan ketahuilah, untuk memahami tiga disiplin ilmu ini Allah tidak menjadikan sulit. Hampir tidak bisa ditemukan orang yang tidak mampu belajar tiga disiplin ilmu. Karena tiga ini juga masih dibagi, ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang sunnah. Maka di kitab Tauhid yang wajib juga yang fardhu ain, fardhu ain, dan tidak banyak. Belajar fikih yang wajib fardhu ain juga tidak banyak. Di tasawuf juga begitu. Lah ketika yang minimal sudah tidak tercapai, maka jangan salahkan Allah kalau Allah tidak memberi kasih sayang kepada kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena sudah dimudahkan oleh Allah. Dengan cara apa? Banyaknya orang yang faham tentang ilmu dan siap menyampaikan pelajarannya. Jangan sampai punya alasan saya tidak koper, karena itu alasan yang tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa kamu sampai tidak bisa wudu? Saya tidak ngaji ya Allah. Kenapa tidak ngaji? Saya tidak koper. Tidak ada, karena tidak membutuhkan waktu banyak. Jadi untuk surga sangat mudah, untuk surga sangat murah.
Untuk surga sangat simpel, untuk surga sangat sederhana. Tapi untuk neraka sangat mahal, sangat rumit, sangat segalanya. Orang kalau mau zina sulit apa mudah? Sulit. Sudah biayanya mahal. Berapa Pak biasanya? Saya khawatir kalau ada yang jawab. Coba nikah. Sesederhana itu surga bisa dipakai sampai 70 tahun. Bayangkan. Dan itu gratis, enggak bayar lagi. Sampai sak blenger-blengernya. Itu surga. Bayangkan. Ya. Kita minum teh, resikonya sedikit, seger, nikmat, enak, enggak merusak akal. Tapi minuman keras, carinya sulit, bayarnya mahal, otaknya rusak, ya, anggota underdel tubuh rusak, mulai dari jantung, paru-paru rusak semua. Sesulit itu neraka. Apalagi membunuh orang, apalagi korupsi, apalagi mencuri. Ya. Nah, sekarang saya mau sekilas saja tiga disiplin ilmu. Yang namanya ngajinya saja sekilas ya dapatnya ya sekilas. Bagaimana yang minimal bisa menghasilkan maksimal? Pertama adalah tauhid. Ya, awal wajibin alal insani ma'rifatullahi bilis tiqoni. Awal-awal kewajiban yang harus diselesaikan oleh semua mukallaf adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah bistiqoni dengan keyakinan penuh. Kenapa Rasulullah tidak mentarget tauhid sesulit yang kita bayangkan untuk kalangan umum? Karena kalau disulitkan tidak ada yang masuk surga. Contoh yang sulit, kita paham sifat kudrat. Kudrat adalah qadim. Qadim artinya tidak ada awalnya. Dan semua adalah kudrat Allah. Ada gunung meletus, kudrat Allah. Ada kucing tertabrak motor, kudrat Allah. Qada qadar. Katanya kudrat qadim, kok gunungnya baru meletus kemarin? Kalau ini diwajibkan tahu, blenger semua. Jangankan murid, gurunya saja tidak paham. Maka yang rumit-rumit itu tidak menjadi fardu ain. Yang fardu ain hanya orang diwajibkan tahu Allah punya sifat kudrat, artinya kuasa. Sudah, jangan dibahas lama-lama. Nanti orang akan bingung. Dan ketika Imam Ahmad Al-Marzuki yang menyusun Aqidatul Awam, itu hanya sesimpel itu. Zaman saya kecil tuh disuruh ngapalkan Aqidatul Awam. Itu loh, yang awalnya Abda Ubis. Saking ngapalin Abda Ubis, Bismillahirrahmanirrahim. Rarah burine. Abda Ubis, Bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahim, Ida'imil Isani. Habis kadung ketelonya. Abda Ubis, Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya apa? Siapa yang memberi pelajaran kepada Imam Marzuki, cucu Rasulullah beliau? Beliau mimpi ketemu Rasulullah dan didikte oleh Rasulullah, Marzuki hafalkan ini, Aqidatul Awam. Sesederhana itu tauhid. Kenalkan Allah, sifat wajib, muhal, jaiz. Sifat wajib rusul, muhal, jaiz. Kenalkan umat manusia dengan malaikat. Kenalkan umat manusia dengan rusul. Kenalkan malaikat dengan kitab. Manusia dengan kitab. Kenalkan tentang hari akhir. Kenalkan tentang qada qadar. Selesai. Namanya rukun iman. Antu minabillah.
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi. Selesai itu fardu ain. Ya. Lah kalau yang fardu ain saja belum selesai, lah bagaimana kita mau mengharap rahmat Allah? Kalau tidak Allah yang ingin merahmati, ya sulit. Ya, kalau Allah yang punya keinginan merahmati, tidak ada sulit. Walaupun dia baru masuk Islam, baca syahadat, tapi Allah menginginkan orang ini ahli surga, ya tidak ada masalah. Kan ada itu satu seorang wali diangkat jadi wali hanya kapital baca syahadat tauhid, syahadat rasul. Yaitu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mau membaiat wali abdal, jumlahnya 7 wali abdal, dibawa ke satu tempat mau dibaiat, yang datang Nabi Khadir, Syekh Abdul Qadir dan calon wali 7. Tiba-tiba yang satu wafat. Ini ngamalnya sudah luar biasa ini, jangan ditanyakan tahajudnya, jangan ditanyakan puasanya, jangan ditanyakan kedermawaannya, jangan ditanyakan wali abdal. Yang satu wafat. Akhirnya sama si Abdul Qadir, yang satu ini suruh ngurus Nabi Khadir, saya tak cari ganti untuk dibiat jadi wali abdal. Si Abdul Qadir keluar, ada orang Nasrani dari Konstantinia, Konstantinopel. Brewengosnya masih panjang. Apa rambutnya sebau. Langsung dipanggil sama si Abdul Qadir. "Hai, kamu sini. Ada apa ya Abdul Qadir? Kamu baca syahadat ya?" "Iya." Dituntun baca syahadat. Kumisnya dikuwerok bersih, rambutnya dipotong, didudukkan, dibiat jadi wali abdal bersama yang 6 tadi. Bisa, bisa wong Allah yang menghendaki. Tapi kalau kita yang kepingin jadi wali abdal, syaratnya masya Allah semua ada. Tapi kalau Allah yang menghendaki, hanya bermodalkan 2 syahadat bisa dibiat menjadi wali abdal. Ini sesuatu yang tidak menempuh jalur, maka jangan ditiru. Ya. Sampean kula kepengin dapat wali abdal sing jalure ngene iki ora iso, ora ana dalane kok mbok tiru, sing mbok tiru apane? Dia ndak pakai jalur. Jalur dari Allah langsung diambil, diangkat jadi wali abdal. Sering saya contohkan, untuk melamar menjadi pegawai kabupaten itu harus ada tahapan-tahapan yang diselesaikan, mulai dari pendaftaran, bawa surat keterangan berkelakuan baik, ya, terus tes, ya, terakhir administrasi. Administrasinya itu ya lumayan wong kabupaten ya. Paling enggak berapa lah, 20 juta apa berapa. Tiba-tiba ini bupati punya ponakan, SD enggak tamat, enggak ada skill, enggak setor berkelakuan baik, ya, enggak pakai administrasi, tapi bupatinya menghendaki ini letakkan walaupun di tempat kebersihan. Gaji tiap bulan ya, terserah bupati ya. Jangan meri sama. Saya kepingin yang seperti itu Pak. Enggak bisa. Ini bukan dia yang melamar, tapi bupati yang menghendaki. Jangan kau tanyakan dan jangan ditiru, karena enggak pakai jalur. Satu saat Allah pun seperti itu. Maka pertama tauhid ya. Jadi semua yang hadir ini harus paham iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rusul, kitab, hari akhir, kiamat, dan qada.
Cara mengimankan terhadap Allah, kita harus yakin, percaya, i'tiqad yang tidak bisa dioka-oka. Dipengaruhi seperti apapun tidak akan tergoyahkan. Walaupun hanya faham sebatas yang wajib-wajib doa, tapi sudah tidak bisa dioka-oka. Jadi namanya taklid yang kuat. Itu toh ulama masih mengesahkan imannya orang itu. Tidak sulit kan? Tahu sifat 20 wujud idam bakok mukhalafil awadis sampai kaunuhu mutakal iman, faham tentang artinya. Walaupun kalau ditanya, lu itu dalil itu dari mana kamu, kok bisa Allah punya sifat wujud, wujudnya itu seperti apa, al wujud ailul maujud, wah takon aku selak matun ini, aku selak ngedos, aku selak ngonyupir. Yang penting saya sudah paham Allah wujud, ini sifat idam. Idam artinya paling awal tidak ada permulaannya. Terus gimana? Tidak tahu saya. Pokoknya kalau sampai mau merubah keyakinan saya, kalau Allah tidak qadim, saya tidak bisa menerima. Walaupun saya harus kamu bunuh, saya tetap pegangan bahwa Allah punya sifat idam. Bahwa qadimun, Allah qadim, tidak ada awalnya. Kalau yang dipanjangkan kan harus bisa paham kenapa Allah tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya ya bukan Allah. Karena setiap yang membutuhkan ada awalnya, ada yang mengawali, yang menciptakan. Kalau Allah ada awalnya, ada yang menciptakan. Kalau ada menciptakan bukan pangeran, pangeran tidak pernah diciptakan. Apalagi diciptakan, berubah saja tidak bisa, mulai dari yang diciptakan menjadi pencipta. Kok tiba-tiba anak ada anak Tuhan menjadi Tuhan? Mulai kapan ada sifat yang diciptakan menjadi pencipta? Tidak ada. Ya. Allah punya sifat idam, bakok. Bakok artinya akhir tanpa pungkasan. Lupa, semuanya juga begitu kok. Orang di neraka juga bakok besok. Tidak ada ujungnya dia di neraka. Yang di surga juga tidak ada ujungnya. Terus bedanya apa Allah dengan makhluk yang di surga? Dengan makhluk yang di neraka? Semua bakok. Tapi Allah yang menciptakan bakoknya makhluk. Dibakokkan. Beda kan? Dibakokkan dengan yang punya sifat bakok. Beda ya? Beda. Mukhalafah lil hawadis, Allah tidak menyerupai semua yang hawadis. Maka tanamkan dalam hati, apapun yang masih terlintas lewat di dalam hati kita, Allah bukan itu. Selesai. Semua sudah katut itu. Apa Allah itu tinggi ya? Berarti kan terlintas di dalam hati. Allah bukan tinggi. Apa Allah itu terang benderang? Bukan. Apa Allah gelap? Bukan. Karena mukhalafah lil hawadis. Yang bersifat gelap itu hawadis. Yang bersifat terang benderang itu hawadis. Yang bersifat tinggi, pendek, bulat, persegi empat, panjang, itu hawadis semua. Maka kunci di dalam hati, Allah tidak seperti hawadis. Mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan semua hawadis. Hawadis itu sesuatu yang baru, tanda-tanda sesuatu yang baru, dulunya tidak ada, kemudian diadakan. Ya. Kalau Allah itu jangan dikatakan diadakan, Allah itu ada dan dulunya, ya memang ada. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada. Makanya dinamakan hawadis, sesuatu yang baru. Ya, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan zatnya sendiri, itu Allah, tidak membutuhkan yang lainnya. Beda kita.
duduk saja butuh lantai, ya, makan butuh nasi. Kalau Allah qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan apa-apa, karena semua apa-apa itu yang menciptakan adalah Allah. Khalafah lil hadisi, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat, hanya satu, satu zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Wahdaniyat fidzat wasifat wal af'al. Ini juga kalau diperinci tidak sampai wajib untuk memahami ke situ. Pokoknya Allah satu, tidak ada duanya. Wahdaniyat satu. Karena apa? Kalau Allah lebih satu, lebih dari satu, atau Tuhan lebih dari satu, tidak akan pernah ada apa-apa di muka bumi ini. Dan semua pasti hancur. Kok bisa? Iya. Karena sifat dari Tuhan adalah punya kekuasaan penuh. Kalau Tuhan lebih dari satu, pasti hancur. Kok bisa? Iya. Tuhan yang satu bikin gunung, yang satu menghancurkan. Tidak akan ada gunung. Lah kalau kompromi, Pak. Ini ndak wong podo-podo pengirane api-api anak. Kamu bagian bikin gunung, saya bagian bikin laut. Mohal, mohal. Karena Tuhan yang sudah bikin gunung enggak mampu bikin laut. Loh, ada Tuhan kok enggak mampu bikin laut, kok disembah go apa? Lah bikin toh, kalau bikin harus menghancurkan yang sudah ada. Nanti akan gitu lagi. Dan kalau lebih dari satu kok kompromi, artinya podo gobloke. Dan ketika podo gobloke bukan Tuhan. Kompromi itu kan goblok. Tuhan tidak punya sifat goblok, punya kekuasaan penuh. Maka lebih dari satu adalah mohal. Tidak rukun mohal, rukun juga mohal. Karena tidak rukun pasti hancur semuanya. Kalau rukun, waduh goblok. Jadi ketika goblok maka bukan Tuhan. Ya, wahdaniyat. Hanya satu, kudrat punya kekuasaan penuh. Ini sedikit saja kita masukkan pada kudrat, karena tadi sudah saya singgung, takut nanti sampai rumah kebingungan. Oh iya ya, gunungnya meledas lagi ndek ini, kok kudrate kodim niku piye? Ya, banjirnya baru kemarin, kok sifat kudratnya ndak ada awalnya, kodim itu ndak ada awalnya. Maka ulama tauhid membagi tentang ta'alluqnya sifat kudrat. Ta'alluq iku tumonjone siji perkara marang perkara liya. Kudrat punya ta'alluq suluhi qadim, qabdah tanjizi hadis. Nah, ini kalau mau disuruh wajib ngaji, saya yakin ini tidak akan mampu kita. Ya, seandainya yang ngajar ada, yang diajari belum tentu siap. Apalagi yang ngajar saja sudah tidak ada, apalagi yang diajari. Ini ta'aluk suluhi qadim, qabdah tanjizi hadis. Suluhi qadim adalah kepatutan Allah menerapkan kudratnya di masa yang tidak ada awalnya. Di masa yang tidak ada awalnya, itu patut-patut saja Allah bikin gunung di masa yang tidak ada awalnya. Suluhi qadim. Tapi Allah tidak menciptakan gunung di masa yang tidak ada awalnya. Kemudian kekuasaan Allah kudrat yang punya suluhi qadim di qabdah. Qabdah itu digenggam. Kemudian direalisasikan itu tanjizi. Tanjizinya yang hadis. Tapi kudratnya qadim. Realisasi dari kudrat itu yang ada waktunya.
Ketika dikobdoh, saya yang mungkin-mungkin juga diwujudkan di masa yang tidak ada awalnya. Tapi kekuasaan Allah di masa yang tidak ada awalnya untuk mewujudkan apa saja, ini digenggam oleh Allah, dikobdoh, baru direalisasikan. Si fulan dilahirkan tanggal 22 bulan 10 tahun 65. Realisasi dari kudrat ini yang atis, lahirlah seorang bayi, diciptakanlah oleh Allah makhluk yang keluar dari ibunya masuk di alam dunia. Ini realisasi kudrat tanjizi hadis. Ya, contoh. Ini karena sudah terlanjut tadi ya. Saya khawatir sampai rumah dipikir lenger malah aku disalahin. Iki aku tambah ngeluh iki tanggung jawab asnawi. Contoh, saya punya uang di saku saya ini. Anggaplah ini gambaran suluhi kodim. Saya punya uang 1 juta umpama. 1 juta ini tetap genggam. Saya sebetulnya mampu membelanjakan uang saya 1 juta 20 tahun yang kemarin, bisa. Taruhlah itu gambaran kodim 20 tahun yang lain, yang lalu. Tapi tak genggam uang 1 juta ini. Saya genggam, setelah angan-angan saya sudah sampai cocok, tak kobdohnya 20 tahun, tak buat jajan hari Senin tanggal 1 bulan Agustus jam 1 siang. Tak realisasikan keinginan saya jajan, tak genggam 20 tahun, tak realisasikan hanya ketika di tanggal 1 bulan Agustus jam 1 siang. Ketika itu gunung diledakkan oleh Allah yang semestinya di masa-masa kodim, pantas-pantas juga Allah menghancurkan gunung yang sudah diciptakan. Tapi tidak direalisasikan meletusnya gunung itu. Baru sesuai iradah Allah, ini kodok kodarnya Allah disesuaikan. Kudrat dipraktekkan biar tanggal 1 Agustus tahun berapa. Ini tanjizi hadis. Jadi realisasi dari kudrat itu yang hadis ya. Kalau sifat kudratnya qadim. Ini sedikit gambaran agar tidak bingung memikirkan yang tadi ya. Kudrat, irodat. Irodat juga begitu. Tapi irodat tidak punya qabdah, tidak punya tanjizi hadis. Adanya hanya suluhi qadim. Irodat artinya Allah punya kehendak. Artinya tidak ada satupun perkara atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak Allah. Jadi kalau ada tengu tabrakan ya, kemudian yang satu guling-guling, kemudian jatuh ke sungai, kemudian terbawa air sungai sampai ke laut, itu semua irodat Allah. Jangan dianggap yang manusia-manusia tok ini yang dikendaki. Tengu itu sesuai iradah Allah. Dan semua makhluk, tengu itu saat di dunia ini ada berapa miliar, tempatnya di mana saja, kegiatannya apa saja, yang baru pacaran ada berapa, ya, yang sudah inti-intian, yang sudah meteng, yang sudah bertelur, yang baru menetas. Itu semua atas iradah Allah. Kalau ada sesuatu atau kejadian di luar iradah Allah, artinya Allah menjalankan sesuatu dengan terpaksa. Lu kok ujuk-ujuk tengunya tiba, wah padahal aku kurang ngarep no. Wah ini pangeran yang payah ini, pangeran yang bermasalah. Ada pangeran kok gak punya keinginan, terus ada yang terjadi.
Ya. Di dalam kehidupan kita terkadang dicontohkan seperti itu, walaupun ya tidak semua. Ya. Semua apa usaha yang besar, ada master plan-nya, ada RAB-nya, ada gambarannya. Itu tidak ada yang tidak keluar dari otaknya insinyur itu. Kalau insinyur mau bikin bangunan, apartemen, lantai 20, itu detail mulai tebalnya bangunan, tebalnya semen, ya, mulai warna cat, semua itu di otaknya insinyur itu. Oh, ini orang yang betul-betul hebat. Kalau ada insinyur bareng dadi, wah iku wis tak karepno madhepe ora ngene. Insinyur goblok itu. Anyaran. Dan Allah semua sesuai yang dikehendaki. Itu namanya irada. Ini kan kalau sudah diterangkan sekali kan sudah jadi ilmu dan sudah gugur kan. Seandainya ndak ngaji lagi asal ndak lupa kan ndak masalah. Kan gitu kan? Jadi tidak ada surga sulit itu, tidak ada. Toh kita ngaji wujud kita bakal satu kali selesai kok. Cuma kitanya yang malas-malesan. Qudrat iradat ilmu. Allah Maha mengetahui. Apapun siapapun itu atas sepengetahuan Allah. Ijmalan wa tafsilan, secara global atau terperinci. Jadi di dunia ini lautnya ada berapa? Lautan Pasifik, Laut Sunda, Laut ini, Laut ini, Laut inilah. Laut yang sebegitu itu jumlah airnya ada berapa? Ya. Kalau diteteskan menjadi berapa tetes? Ya. Air yang sudah diminum manusia ada berapa? Kemudian dikeluarkan lagi, disuling lagi oleh tanah jadi air lagi dan diminum lagi, itu kan hanya perputaran. Karena yang masuk ke bumi tidak akan hilang, yang dikonsumsi juga tidak akan hilang. Ini semua perputaran, akan semua Allah tahu di mana tengu yang kemarin cokot-cokotan kakinya sakit. Itu sekarang di mana? Itu semua Allah tahu. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Allah kok tahu semuanya? Sebabnya apa? Karena yang menciptakan. Lo menciptakan kok enggak tahu ya gendeng. Kowe nggae kursi nggae. Nang ndi? Nang omahe. Ukurannya tahu. Warna pelitornya tahu. Karena yang menciptakan. Jadi kalau ada tukang bikin kursi kok lupa kursinya, ya tukang genteng itu. Kenapa Allah tahu semuanya? Karena semuanya yang menciptakan adalah Allah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Allah itu hidup. Lah kita juga hidup berarti sama? Enggak, kita dibikin hidup oleh Allah. Kita juga punya sifat ilmu, punya sifat kudrat, punya sifat irodat. Ya, mulanya ada setelah ilmu, hayat sama basar, ada kaunuhu qadirat. Jadi ini harus diketahui kaunuhu qadirat. Ilmu mengetahui segalanya ijmalan wa tafsilan. Ilmu hayat, hidup, tidak taluk dengan apa-apa. Terus qudrat ilmu hayat qadiron. Nah, ini Pak. Ini juga penting. Qadiron yang kuasa. Apa bedanya qudrat dengan kaunuhu qadiron? Qudrat kuasa, kaunuhu qadiron keberadaan Allah memang kuasa. Sama mendengar, kaunuhu samian keberadaan Allah memang mendengar. Beda dengan kita. Kita punya kekuasaan, kudrat, bisa menempiling orang, ya, bisa menulis, bisa membaca. Tapi kita bukan kaunuhu qadiron. Allah punya sifat kudrat dan kaunuhu qadiron. Allah punya sifat sama dan kaunuhu samian. Kalau kita punya sifat sama tapi kaunuhunya bukan samian.
Kita punya sifat sama, tapi kaunuhunya budekan. Tapi karena Allah memberi bisa mendengar, akhirnya kita mampu. Ning hakikat kita itu budek. Maka sama kita ada batasnya. Ketika suaranya lirih, dengar enggak? Enggak, jaraknya jauh. Bagi Allah enggak ada. Jauh ya dengar, dekat ya dengar. Keras ya dengar, lirih ya dengar. Jangankan hanya jauh lirih, ketika satu waktu ada suara jumlahnya 1 miliar suara dalam waktu yang sama, maka Allah mendengar semuanya. Jadi ada tengu berjalan, kan ada suaranya. Sampai numpomo rakrungu lah ning kira-kira. Urusan rakrungu dak nomor 9. Ning kira-kira tengu mlaku iku ana suarane. Jadi satu saat, satu detik yang sama ada tengu mlaku bersama dengan semut mlaku, bersama dengan coro, bersamaan dengan curut, bersamaan dengan kucing, bersamaan dengan kambing, bersamaan dengan manusia, bersamaan dengan suara motor, bersamaan dengan suara mercon, bersamaan suara bedil, bersamaan suara bom, bersamaan suara meletusnya gunung dalam detik yang sama. Allah mampu mendengar suaranya tengu mlaku. Kalau kita bisa mendengarkan suara kambing berjalan, tapi tidak akan pernah mendengarkan suara tengu. Memang kaunuhunya budek. Jadi punya sifat sama, tapi kaunuhunya budek. Keberadaan kita itu sebetulnya budek. Maka kalau sudah Allah menampakkan, kita baru tahu loh. Kula mau gembor-gembor ngundang jenengan kok mboten mireng, Pak. Lho, Mak, kok kapan sampean ning gembor-gembor? Mau aku ndek pas nang kulah. Kuncine tertutup, aku dodok-dodok sampean. Ngasek wis setengah jam nang kulah. Aku dak krungu. Lho, berarti kaunuhune budekan. Ima mergo adoh, ima mergo ana swara sing luweh banter. Jadi sifat aslinya ada. Kaunuhu itu sifat aslinya. Jadi kalau Allah kudrat, kaunuhu juga qadirat. Maka kudratnya manusia tidak sama antara kudrat menulis dengan kudrat macul. Kemampuan untuk menulis tidak sama dengan kemampuan yang dibuat untuk macul. Kalau kemampuan untuk macul buat sambat nulis, jobleng kabeh itu kertasnya. Allah enggak, sifatnya satu. Kudrat yang meledakkan gunung juga kudrat itu, yang untuk apa mendatangkan banjir juga kudrat itu, sifat kudratnya satu. Dan kaunuhu qadira, kudrat iradat, punya kehendak. Dan kaunuhu muridan, berbeda dengan kita. Kita punya kehendak, cita-cita, keinginan. Ning kaunuhu terpaksa. Lupa ikimu piye kok malah iso gosong. Harus ngerti sapa rumah saku ya tak delak, tak tinggal delok HP re ketemune kesuwen. Kita ndak punya keinginan gosong, tapi terjadi gosong iki jenenge kaunuhu mukrohan. Orang yang terpaksa. Dan disadari atau tidak, percaya atau tidak, semua makhluk Allah dipaksa oleh Allah. Pengen bukti? Kalau kita ditari, ditari itu apa ya? Ditawari. Kamu kepengen hidup yang bagaimana? Semua pengen kaya enggak? Artinya dipaksa kan? Yang melarat juga dipaksa. Kamu harus melarat, karena kalau kaya semua nanti ya tidak berjalan dunia ini. Akhirnya dipaksa melarat.
Yang kaya satu saat dia dipaksa melarat, yang melarat satu saat dipaksa kaya. Tidak ada yang punya keinginan sesuai keinginan. Kalau toh ada orang sesuai keinginan, itu karena dipaksa Allah disesuaikan. Karena kalau manusia bisa menentukan, loh, dia juga akan bisa menentukan orang lain. Maka orang bijak mengatakan, orang bekerja bisa dilihat dan ditiru, tapi hasil tidak akan pernah sama. Leres napa mboten? Eh, wah, toko iku kok laris seneni, aku tak anut persis kaya iku. Lalante. Yang konveksi ditiru bisa, kainnya ikut bisa, yang jahit sama bisa, modenya sama bisa, tapi lakunya tidak bisa sama. Ini artinya kita butuh Allah. Ini nanti tauhid tok. Itu saja, hanya sifat 20 saja tidak sempurna. Wujud apa tadi? Kudrat, iradat, ilmu hayat, qadiran. Zat yang kuasa. Kudrat kuasa, qadiran yang kuasa. Keberadaannya Allah kuasa. Muridan, keberadaannya Allah itu punya keinginan. Berbeda dengan kita. Kita punya apa, melaksanakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan keinginan, itu sering. Muridan, kaunuhu muridan, kudrat iradat, ilmu kaunuhu aliman. Allah itu tahu, dan memang zatiatnya Allah itu orang yang tahu. Kita tahu, tapi kehadannya kita bodoh. Maka sering manusia diingatkan kebodohannya. Insinyur yang menciptakan kalkulator itu cerdas apa bodoh? Cerdas kan? Tapi seketika itu langsung diingatkan bahwa kamu bodoh. Dengan bukti, sesuatu yang diciptakan oleh insinyur itu mengalahkan insinyur itu. Aneh enggak? Dia mampu menciptakan kalkulator bareng hitung, kalah karo kalkulatornya. Ini Allah. Jadi kalau mengingatkan itu sangat mudah Allah itu. Maka kamu jangan sombong-sombong ya, insinyur yang bikin kalkulator, begitu jadi kamu kalah kok. Yang bikin bego, begitu begonya jadi, lebih kuat mana ngeroknya dengan yang bikin bego. Yang bikin motor, motornya jadi, disuruh balapan, keras yang mana? Yang sangat mengherankan, ada orang bikin lampu traffic, begitu lampunya jadi, dia diatur oleh lampu itu. Dan dia mau, ini gobloknya super. Yang bikin lampu dia, kok begitu lampunya jadi, dia diatur lampu itu. Ini tidak ada kebodohan melebihi itu. Allah tidak pernah kalah dengan ciptaannya. Jadi yang ngarang lampu trafik itu, begitu lewat situ, wah, malu-malu kucing ini. Kamu itu saya yang bikin, kok kamu ngatur saya. Ini tidak masuk akal. Dan dengan tekunnya orang mengikuti, hijau jalan, ya. Merah berhenti, kuning cepat-cepat selak abang. Itu banyak orang yang menipu diri. Kalau dites di Polres, tanda kuning apa? Siap-siap berhenti, Pak. Bohong kamu. Kamu itu kalau kuning cepet-cepet selah abang gitu. Nah, saya kan ikut Pak Polisi. Saya punya ilmu kuning itu cepet-cepet selah abang itu ngelmunya dari Pak Polisi. Mereka saya pas bonceng Pak Polisi pakai mobil, begitu kuning dibanter nore. Cocok iki aku. Lah yang marahi yang punya jalan nore. Saya kalau kuning ya langsung tak gas. Wes. Selaban.
ini ada manusia diatur sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tidak ada goblok melebihi itu. Artinya di tengah-tengah kita merasa kuasa, merasa punya kemampuan, merasa punya ilmu, di saat itu pula langsung dimentahkan oleh Allah sifat-sifat itu. Diingatkan oleh Allah, sebetulnya kamu tidak punya apa-apa. Memang kamu bisa pintar, tapi kaunuhunya jahilan, kaunuhunya bodoh. Keberadaan kita orang bodoh, tidak punya kekuasaan. Nah, ini mau kendemain Jumat-Jumat lagi. Tengah sembilan. 5 menit lagi ya. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. Hayyan, keberadaan Allah, zat yang hidup. Kita hidup, tapi keberadaan kita adalah mati. Maka ketika orang hidup, di saat datang kematian, sudah tidak bisa apa-apa, membela juga tidak mampu. Ya, silahkan datangkan dokter spesialis, mulai spesialis rambut, spesialis kulit, spesialis mata, spesialis hidung, spesialis tenggorokan, spesialis gigi, spesialis telinga, spesialis paru-paru, jantung, ginjal, pankreas, spesialis usus, spesialis apa saja untuk menghentikan kematian. Tidak akan pernah ada yang mampu, karena memang kaunuhu mayyitan. Kalau Allah punya sifat hayat dan kaunuhu hayat, mayyitan terus napa mutakal lima, terakhir mutakal lima. Keberadaan Allah zat yang bersabda ngendikan. Kita bisa ngomong ning kaunuhu bisu. Kaunuhunya ini bisu. Maka orang yang bisu kalau Allah menghendaki bicara, bicara. Orang yang bisa bicara kalau Allah menghendaki bisu, menjadi bisu. Tapi Allah enggak, kaunuhu mutakalliman. Untuk kaunuhu mutakalliman ini, kalau masih ada waktu bertemu dan saya masih diinginkan bisa menemani di sini, akan kita sambung. Kaunuhu mutakalliman ini sendiri membutuhkan pemahaman yang agak panjang sedikit dibanding yang lainnya. Mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatan taftahu biha lana abwaabar ridha wa taysir wa taghlighu biha anna abwaabash syarri wasyukri wa ta'sir. Wa taftahu biha lana abwaabal ilmi wal amal wal ikhlas war rizqi wal halal wal barakah wal ni'mah was salamah wal khair wal fadli wal hidayah wat taubah wal maghfirah wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama syarrafta hadzal yawm yawmal jumu'ah fasyarrifna ya Allah, fasyarrifna ya Allah, fasyarrifna ya Allah bil a'mali shalihat fi hadzal yawmil mubarak. Barik lana fi hadzal subah wa hadzal liqa' wa hadzal yawm wa hadzal syahr wa hadzal ijtima' wa hadzal ta'allum wa hadzal ta'lim. Barik lana fi ulumina, fi a'malina, fi arzaqina, fi ahlina, fi auladina, fi tullabina, fi madrasatina hadhihi, waj'alha madrasatan mubarakatan nafi'atan lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
wa bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.